Pak Kadis lagi memantau perbaikan jalan, ikuti liputan berikut. Inilah jalan Titian Bosi Duta Palma yang sekarang sedang diperbaiki. Ini adalah jalan akses untuk menunjang ekonomi masyarakat desa Seberang Taluk untuk mencari nafkah. Di sinilah tempat masyarakat mencari nafkah dengan pertanian. Alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan Duta Palma, jalan ini sekarang sudah diperbaiki oleh PT Duta Palma dengan komunikasi yang baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi desa Seberang Taluk dan masyarakatnya. Untuk itu kami sebagai desa Seberang Taluk mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah terlibat untuk perbaikan jalan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kita semua di akhir kelak. Amin ya Rabbil Alamin.